Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ngeluruksan. Kali ini saya berada di lapangan Pandan Aren Boyolali, melihat loading Aeromec Pro Diaxon spek artis dengan kapasitas 80 ribu watt ya. Kita lihat alat-alat yang dibawa ke Boyolali Aeromec Production. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang. Kita coba ke depan ya, melihat alat-alat yang dibawa dari Aeromec ini. Sebut artis 80 ribu watt. Sekarang saya sudah berada di depan panggungnya ya, menghadap ke barat ya. Yang di sana itu mixer panggungnya. Kita melihat peralatan dari Aeromec. Nah, ini untuk land area-nya ya. Land area-nya dari RDW Tara 210. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 land area. Nah, di sini juga ada dari RCF nih. Ini aktif ini ya. Yang ini aktif ini. Mbah. Panas-panas. Hah? Nah, ini RCF ya, aktif ini. Yang itu RDW. Tadi ini ada 2 titik ya, 4 titik land area ini. Yang ini dari RCF. Ya, ini dari RCF. Ada juga 8 RDW-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Land area-nya yang itu 10, yang ini yang RCF 8 ya. Ini masih cek RTA ini. Kita coba naik ke panggung ya. Oke, sekarang saya sudah berada di panggung utama. Ini alat-alat untuk yang panggung utama ya. Ini untuk back center vokalnya ya. Nah, ini center vokalnya nih. Ini center vokal semua. Ada dari DB. Ada dari DB. Ini untuk monitor panggungnya. Ada dari Yamaha DSR15 dan XS18. Nah, XS18 juga ada.
Ini sekitar rongkulan 12 kali 8 ini panggungnya ini. Nanti kita lihat ke powernya ya. Nah, ini itu di bawah panggung ada power. Nah, power sub sama power land array dari Tara, untuk Tara. Ini LED screen-nya. Nah, ini luar biasa sekali ini ya. Iya, untuk tampilannya lighting. Nah, full lighting ini. Sangat meriah sekali ini ya. Kita coba untuk powernya ke bawah panggung ya. Nah, sekarang saya sudah berada di bawah panggung. Ini untuk powernya untuk box jago nih ya. Nah, ada dari Paslab. Ini NX 14.000. Wah. Ada 3 unit. Paslab CX 9.000 Pro. Wah. Nah, itu ada CX 18.000. Ini 4 channel ya untuk land array ini. 2 unit ini untuk land array dan juga ada asli PA 1.8. Ini untuk power nih ya. Ke power yang sebelah sana ya, yang sebelah selatan. Nah, yang ini untuk power sebelah selatan nih, sama ini ada NX 14.000, Paslab juga CX 18.4. Nanti ada 2 unit. Nah, ini juga ada, ada 4 unit nih NX 14.000. Yang ini Pro yang sudah digital nih. Dan ini yang biasa. Dan juga ada Paslab PA 1.8. Ini atas channel. Nah, di sini juga ada panel ya. Kita lihat gensetnya ya. Nah, ini gensetnya. Cengsetnya ini ada ya 60 80, ini sekitar 120 atau berapa ini ya, 150 80. Ini ada 6 cengset ini.
lihat tampilannya dari depan ya. Mumpung suasananya sudah agak mendung. Nah, ini untuk tampilannya dari depan ya. Sangat sangat luar biasa nih, besar nih. Kita ke mixer panggungnya ya, sebelah sana ya. Oke, saya berada di mixer voice-nya. Memakai Yamaha CL5 ini. Nah, ini untuk mixer panggungnya. Untuk aksesorisnya kita lihat ya. Nah, ini untuk aksesorisnya ya. Ada Quartechnic XTA dan juga ada DBX 4800. Aku mak mergone ngono ya apa? Aku jenjenak. Oh, jenjenak. Karo dengan tipe yang sama. Modul. Gitu aja. Yang tipe timpang banget. Udah kosong. Udah kok ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel dapat berkembang dan bisa diterima oleh soundman-soundman dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.